Ya, dia akan berubah hijau kalau sudah penuh. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Kedaksman. Kali ini saya unboxing dan review sebuah lampu sepeda, teman-teman ya. Ini dari Exotic. Jadi ini Exotic. Ini saya beli seharga sekitar 80 ribuan. 80 ribu sampai 90 ribu mungkin. Jadi ini pakai charge, teman-teman ya, bukan pakai baterai, bukan pakai baterai apapun, jadi pakai charge, jadi bisa di charge ulang. Ini Exotic front bicycle light, jadi untuk lampu depan micro USB, teman-teman ya. Terus apalagi, bisa berputar 360 derajat anti air dan fast installation, cepat instalasi. Tipenya teman-teman ya, ET G721. Kita unboxing dulu. Jadi dari Exotic. Nah, ini kita buka dulu. Nah, seperti ini dapat kabel micro USB, teman-teman ya. Micro USB pendek nih. Sekitar 20 sentian mungkin. Terus ini lampunya. Jadi seperti ini. Ini ada apa? Oh, ini pengikatnya. Jadi kita coba. Oh, sudah menyala, teman-teman ya. Sudah nyala. 1 2 redup, ini redup. 3 kedip-kedip. Kita ulangi lagi, teman-teman. Kita matikan lampunya. 1 2 redup, teman-teman ya. 3 kedip-kedip. Jadi seperti ini, 3 kedip-kedip. Dan di sini seperti ini. Ini buat ngikat, teman-teman. Langsung diikat seperti ini. Jadi di sini ini dari karet, pure murni karet. Tinggal nanti diikat seperti ini aja di stangnya, di stang sepeda. Tombolnya seperti ini, ada on biasa, teman-teman ya. Tombol seperti ini, on off di sini. Terus ini charge-nya di sini. Jadi charge-nya di sini, nanti dimasukkan seperti ini dan di charge. Itu aja. Terus pemasangan juga sangat mudah, tinggal dimasukin aja di stangnya, teman-teman. Terus diputerin. Bisa berputar 360 derajat, dia berputar. Jadi tapi kalau berputar aja, kalau untuk naik turunnya dia nggak bisa, cuma bisa berputar, teman-teman ya. Bisa berputar seperti ini. Kan di sini ada semacam putarannya di sini. Ini sangat kecil, teman-teman ya, sangat kecil. Kita ukur dulu biar kalian tahu juga ukurannya. Anggap aja ini 1. Ukurannya cuma 6. Ini karena nolnya taruh sini, teman-teman ya. 6 lebih dikit, 6 senti. Lebarnya cuma 2,5 senti aja. Juga nggak terlalu tebel, teman-teman. Tebelnya 2 senti. Seperti ini. 80 ribu, teman-teman ya. Setelah di-charge dia akan warna merah, tapi kalau sudah penuh dia akan berubah menjadi warna hijau, teman-teman ya. Dia akan berubah hijau kalau sudah penuh. Pasang lampunya, teman-teman ya. Lampu depannya Exotic. Jadi di sini tinggal ditancepin aja seperti ini. Jadi sangat mudah, teman-teman ya, pemasangannya cuma begini kan terjadi. Dan dia bisa berputar, teman-teman ya, bisa berputar 180 derajat. Udah gini aja terjadi. Sini bentar saya akan tunjukin dulu cara pemasangannya, teman-teman ya. Jadi pemasangan cukup dikaitkan saja. Saya kasih senter sini. Jadi ini cuma dikaitkan saja, teman-teman ya. Dikaitkan dengan ininya aja. Jadi ringkas. Jadi untuk charge-nya juga, ngelepasnya juga mudah, dan ini waterproof juga. Tinggal dinyalakan aja, sudah bisa nyala. Dadah ya, dadah. Dadah, jangan lupa subscribe, like, comment, and subscribe. Subscribe itu gratis ya, teman-teman. Gak pakai bayar. Dadah.